Halo Bang Ipan, apa kabar? Baik juga. Abang pakai ini ya, biar suaranya ganteng. Iya. Bang Ipan, sibuk apa Bang? Nggak ada sibuk apa-apa. Nggak sibuk apa-apa, nggak berburu lagi? Nggak. Tadi Bang, mau mulai berburu, tapi ya nggak jadi. Ya karena tadi aku suruh anu juga, ini ada beras Bang, minta tolong diangkat. Buat Bang. Siap. Ica, sini Cak. Angkat ini Cak. Kuat gak Cak? Langsung ke atas aja Bang. Oh iyalah. Apa? Kuat kah? Apa itu? Hah? Oh iya. Sini. Sobat Survivor, kembali lagi kita ke rumah Bang Ipan. Dan juga mengantarkan amanah-amanah ini berupa paket-paket ini. Kita jadi, apa sih istilahnya? Kurir ya? Di rumah Bang Ipan. Nah, akhirnya kita sampai lagi di rumah Bang Ipan setelah sekian lama kita nggak jalan-jalan lagi ke sini. Halo Sarah, ikut yuk sini yuk. Ada sesuatu buat kamu loh Sarah. Kita ke rumahnya Bang Ipan. Bang Ipan sibuk apa hari ini? Luar biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Mana ibu? Ada tadi ke anu. Mana mama tadi sih? Onca Minang mana? Ada. Ada. Ada tadi. Ini ada. Ada. Oh, di sana mereka jemur baju. Oh, lagi jemur baju. Iya. Ini ada anu Bang, sini dulu Bang. Woi. Mak. Itu hitam, Mak. Itu hitam. Ah, akhirnya sehat aja Bang. Sehat. Nggak sakit lagi? Kemarin sudah. Sempat sakit kan? Iya, kemarin sempat sakit. Sini Isa sama anu, duduk sini. Isa sama Sarah. Isa juga dapat ini. Dapat sesuatu. Nanti dibuka. Tapi Abang dulu lah ya. Ini paket dari Pak Jimmy yang kemarin ngasih. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik. Ini jala dari kasih Pak Jimmy yang kemarin ngasih pancingan buat Monca Minang tuh. Oh. Boleh dibuka, Bang? Saya nggak berani buka karena itu memang buat Abang tuh. Iya. Nanti juga Sarah sama Isa dapat juga. Kalau ini kayaknya apa ya? Kopi, gula, apa lagi? Susu, minyak goreng. Nah ini apa namanya? Apa sih namanya ini? Untuk tumbuk-tumbuk tuh nah, lombok. Cobaan ya. Nah, kita lihat dulu nih, unboxing dulu nih. Yeah. Mantap jiwa. Wah, apakah itu? Apa, Bang? Tas. Hah? Tas. Bukan, dalamnya ada tuh. Oh, ada dalamnya. Itu alat pancing tuh, merek mahal tuh. Woi, Sonline. Mantap. Apa isinya? Bismillah. Apa itu Bang? Ini isinya. Oh ini juga apa ini? Oh ya kayak seperti souvenir kayaknya ya. Ya souvenir kayaknya pulpen atau apalah gitu, nggak tahu. Oh banyak. Souvenir pernikahan. Ini apa ini? Wah Bang Ipan dapat ini, dapat sesuatu, coba ini dulu, Abang buka dulu. Itu Mr. Ipan. Dapat sesuatu. Kayaknya jam kayaknya ya, apa kayak kira-kira ya? Penasaran? Ceng. Wuih, kerennya. Jam, coba Abang pakai. Cocok enggak kira-kira? Wow, mantap jiwa. Wuih, berkelas lah sudah tuh. Kayaknya perlu dipotong ya, enggak ya? Perlu. Oh, iya, perlu nanti gampang aja itu kan. Nanti bisa dipotong itu Abang pakai. Apalagi kayaknya itu jala kayaknya. Widi. Apa mereknya di sini? Oh, anu kantong-kantong biasa lah. Tapi jala kayaknya. Jala ya? Jala mungkin ini. Siwiko. Widi. Wah, jala anu Bang ya? Jala biasa ya untuk yang dibuang gitu ya Bang ya? Oh iya mungkin ini. Ada cara pakainya tuh Bang. Jadi dia kayak sistem mutar gitu nah Bang. Dia kayak diputar-putar dia Bang pakainya.
Oh, keren jamnya jalannya nih, Bang. Saya belum pernah lihat jalan macam nih. Macam ini baru juga aku lihat jalan. Yang di sistem dibuang tuh nah, Bang, tapi berputar dia. Nanti mungkin diperbaiki dulu, kusut kayaknya, Bang, ya. Kusut kayaknya ini. Tapi jala kuat itu, Bang, jala mahal itu. Pakai timah tuh kan. Kusut ya. Kusut. Monca Minang kemana? Nggak tahu, ada di belakang tadi. Ada di belakang. Ica ya. Pergi panggil dulu, Ica. Sarah, nggak pergi mancing, Sarah. Kusut ya. Ini kayak wedding souvenir sih, bisa aja dibuka. Coba Sarah buka ini. Isinya apa ya? Pulpen kah apa ya? Coba Sarah buka. Buka aplikasi body. Buka dulu. Malu. Masa tidak tahu. Oh, nggak tahu, dibuka plastiknya. Oh, di sini nah. Anak ketemu kain, Mak. Nanti aja lah. Ya, nanti aja lah diperbaiki. Anak kusut sudah. Ha. Bisa aja tuh nanti diperbaikinya. Harus sabar. Sabar. Ini kayak hadiah pernikahan-pernikahan gitu, Bang. Nggak tahu isinya apa, kayak souvenir gitu nah, Bang. Aso, anu ibu di bawah tadi. Siapa? Ini anu, apa namanya? Cobean. Buat ibu sagam. Cobe-cobe untuk Lombok kan. Sanit. Apakah bahasa? Cobekan. Ya kayak hadiah-hadiah pernikahan gitu, Bang. Iya. Biasanya. Buka aja. Sip. Siap. Sendok. Oh, sendok. Sendok makan. Sendok makan. Nah, Abang, nanti kalau ada rencana apa nih? Mau bikin room apa? Toilet di belakang kan? Ini buat persiapan Abang. Ini 400, amanah dari orang baik juga nih dititipkan ke Abang. Gitu ya. Mohon diterima, Bang, 400. Jadi, kita sudah belikan ini tadi, apa namanya? Sembako ini kalau satu gini bisa makan berapa hari, Bang? Sampai 2 bulan itu. 2 bulan ya. 1 bulanan lah. 1 bulanan ya. Nah, ini kalau yang ini dibuka sama Monca sama Minang nanti. Sama aja tuh sendok juga. Ini. Bagus kan kalau dibawa ke hutan kan, iya. Makan. Kuat ya? Kuat. Halo Monca, Minang, apa kabar? Sini, kita ada hadiah buat kalian nih. Kita mau buka sama-sama. Nanti anu Minang yang buka. Om Repal juga nggak tahu isinya apa, tapi di sini dijelaskan sesuatu. Ah, habis ngapain? Cuci baju. Sini. Duduk dulu sini. Oke. Oke. Sehat aja kalian semua? Sehat. Nah, syukurlah. Jadi, tadi Om Repal sudah antar beras sama juga jala buat Bapak Ipan. Ini juga sendok-sendok nih dari Pak Jimmy. Nah, kalau ini dari ada ibu sama anaknya yang baik hati tuh menitipkan beras sama uang 400 buat Bang Ipan. Nah, kalian juga dapat ini. Dapat sesuatu, tapi Om Repal enggak mau buka, kalian aja yang buka ya. Nah, buka, buka, buka. Wow, apakah kira-kira? Bukan bom. Widih, keren. Ada berapa semuanya? Satu, buka lagi. Dua, tiga, empat. Oh, berarti cukup sudah. Ini Ica, Sarah, Monca, Minang. Ayo kita buka satu dulu yuk, lihat buka, isinya apa. Buka isinya. Jajeng. Lihat anu, remnya, rem. Kita lihat dulu. Apa isinya itu? Jam dan ini. Widih, jam keren. Ini jam semuanya ya. Nah, buka aja semuanya. Ini dikirimkan oleh orang baik juga, langsung lewat kita. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Dari kota Surakarta ini. Jam anak-anak. Widih, tinggal pilih mau pakai yang mana kan. Jamnya bisa. Oh, ada gelang juga ya? Ya. Wah, cantik gelangnya. Gelang. Coba bisa enggak Monca pakai yang warna kuning? Pakai ya, Nek. Ini. Masang gelang. Ini Ica, Ica pilih yang mana?
Oh, berarti ini punya Ica. Oke, ini buat Ica. Mantap. Coba dipakai dulu. Ini asam sara, Ica. Ini asam sara. Biasanya sih di tangan kiri sih. Kayak Om Repal nah, di tangan kiri kayak gini. Iya, di tangan sini. Tersekolah nah, nggak cah? Cantiknya, wih, keren banget. Mulai kuat kan? Semua dapat jam. Ada ini, ada ini juga. Ada apa nih? Kayak gelang gitu. Cantik juga gelang. Juga itu bahan aku kelapa sih pak. Keren. Rencana mau mancing ke arah mana hari ini? Rencana mancing ke arah mana hari ini? Bilang. Belum ada info. Emang rencana mau tinggal diam tadi ini. Oh hari gitu. Ini. Oh gitu. Iya iya iya. Bilang. Iyalah. Keren. Bisa enggak? Ya itu nih, ada namanya. Berputar-putar aja dia, tapi enggak apa-apa. Biarlah dulu. Iya. Yeah. Bisa ya, Mas? Coba. Bisa enggak? Oh, iya. Nah, bisa sudah. Kenapa di langsung? Aduh, salah isi kosa lagi ini. Aduh. Kenapa enggak? Kesayang. Nah, bisa. Nah. Masukin ke dalam. Terbalik pula anunya, matanya. Belum, jangan dimasukin dulu, jangan dimasukin dulu. Jangan dimasukin dulu sini. Dikasih kencang dulu sesuai ukurannya. Segini cukup? Cukup. Gitu baru kemudian dimasukin ke dalam. Kenapa terbalik ini? Sip, coba diputar. Nah, mantap jiwa. Bisa Minang? Nah, jadi sudah kan? Bagus kan? Bilang ya aku. Sudah? Bisa? Mantap. Ini? Ya karena tangannya Sarah masih kecil. Jadi enggak sudah full tuh ya. Itulah semahlik tuh. Sudah ada semuanya jamnya. Oh, tadi barusan hari ini dia baru mulainya. Dengan panen itu. Setiap berapa hari yang lalu dia panen tapi masih mentah. Jadi kembali lagi dia sekarang baru dia panennya lagi. Gitu. Banyak mainannya anu nih Andreas nih kayak bantal kan? Bantal. Kayak bantal kan jadinya. Ya, ini ayam. Itu kayak apa ya gelangnya? Kalung kayaknya ini. Gelang. Kalau oh gelang. Gelang. Tapi enggak cukup kayak tangannya si anu Sarah. Gelang kayaknya ini ya. Coba lah. Allah. Sip. Kalau jala di sini Bang, kira-kira di mana bagusnya kalau jala? Jala di Maning situ, Bang. Yang ada kolam-kolam gitu ya? Iya. Bagus ya. Di Sungai Maning yang di jembatan itu nah. Banyak dia tuh di situ. Yeah. Bilang mamanya berapa hari yang lalu kan dia pernah mancing ke sana. Ya, kalau mau menjala bilangnya di situ aja banyak. Oh, ya cocok lah berarti. Yeah. Di daerah Maning situ ya? Iya di daerah Maning, tapi Maning Ulu bukan di jembatan. Bapak, itu si Lai itu sering dapat banyak labi-labi sebesar wajan itu di mana? Di sana, itu di memang banyak sana ya? Banyak memang kalau itu. Tapi banyak neneknya juga situ? Nggak ada juga. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh, banyak sidat sebesar paha itu. Iya. Besar-besar. Ini kan, ini banyak ikannya itu. Yang cuman dia di anu di perusahaan TRH itu masuk situ kan. Oh, enggak dimarah sama orang perusahaan. Enggak. Nah, ini ada Kak Ana datang nih. Nah, itu. Ada Kak Ana. Jam tangan. Ada jam tangan. Jadi udah siap-siap ini Bu Sagam juga kayaknya ya. Masuk ke anu persalinan. Nanti di rumah sakit kah atau di sini aja nanti rencana? Di sini aja biasanya. Di sini aja. Hmm.
Oke, Sobat Survivor, kita sudah berkunjung ke rumah Bang Ipan, mengantarkan amanah, baik itu berasnya, kebutuhan dasarnya seperti sembako juga. Gak tahu apa aja kita beli dalam sini tadi ya. Ada apa aja tadi? Minyak goreng, ada susu, kopi, gula. Terus apa lagi tadi? Ya itulah, sama cobean tadi ya. Cobeannya sama beras 20 kilo itu amanah dari orang baik. Jadi kita sudah menitipkan 400 buat Bang Ipan. Bila mana nanti sudah mulai buat toilet yang mungkin ada yang diperlukan, sudah kita sudah titipkan. Dan tentunya jala sama jam tangan tadi. Kuat kayaknya Bang ya? Jenis ikan-ikan dungan tuh di sana ini. Kuat. Wih, ini bagus banget ini. Kuat nih. Kuat sih. Cuman dia sudah bukan. Iya, ada tekniknya Pak ini. Ada caranya ini. Itu yang anunya tuh, anunya lah tuh yang diputar nanti tuh. Tapi kayaknya kusut ya. Kusut ya ini. Bisa aja pelan-pelan diperbaiki tuh Bang. Bisa, bisa. Jangan bisa nangkai. Baik ya Pak Batu nih. Jadi kalau sudah dia di sana, ikut sama bapaknya dia. Nah, ada dia masuk karena mobil itu datangnya dari sana. Dari arah Maning ya? Nah, dari Maning. Semoga lah semangat dia sekolah kan? Iya, pitanya. Itulah. Semoga lah dia anunya disuruh-suruh bapaknya juga lah. Karena dia ikut sama bapaknya kan? Hai. Wih, ada lampunya ya? Baru lihat ya? Wih, di nyala-nyala ternyata. Nah, ayo, yang mana ya dipencet yo? Yang mana yang dipencet itu bisa nyala-nyala begitu? Habis sudah itu nanti. Kok bisa nyala ya? Kok bisa nyala? Namanya ekologi. Minang gimana kasih nyalanya Minang? Nah, mulai sudah. Nah. Nyala ya? Wih, di kerennya. Kalau Ana, Monca bisa nyala? Bisa. Ana? Coba lihat Monca. Itu. Wih, di. Enggak panas kah? Oh, bagus, Pak. Minang bisa nyala juga. Ya enggak mau kasih nyala tunggu malam kayaknya. Oh, nyala. Mantap jiwa. Bang Ipan bisa nyala juga. Bisa lah. Sudah nyala memang ya, warna nyala kuning emas. Sudah ini ya, sudah terang lampu abang ya sekarang ya. Filter lah ya. Kalau cuma untuk ngecas sama lampu itu bisa. Sudah sangat kuat itu, sudah nah, sangat bagus ya. Bisa sudah. Iya. 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 Sini. Ini punya kotak. Jam. Oke, Sobat Survivor, ini dapurnya Bang Ipan. Tanaman pepayanya sudah mulai besar-besar di belakang. Seperti ini keren banget. Aduh. Jadi jalannya kusut ini, saudara-saudara. Mulai kan? Nah. Oh, enggak bisa sudah ini kalau enggak pelan-pelan nanti anu bukanya nih. Ya harus hati-hati ya. Monca. Iya. Minang. Nah, ini adalah proses membuat apa supaya jalannya enggak kusut sama Bang Ipan.
Kalau urusan jala kusut itu urusannya Bang Ipan cepat aja tuh biasanya. Biasanya. Karena ini jenis jala baru, jenis jala tebar, jadi mungkin agak triknya mungkin agak. Ah, gitu. Jangan ditarik ya, jangan ditarik ya. Jangan ditarik. Baik Sobat Survivor, jadi itu adalah cerita singkat kita dari rumah Bang Ipan saat ini. Sekali oh ini. Jadi kita mengantarkan amanah yang sudah dititipkan oleh kita dari orang-orang baik. Terima kasih Sobat Survivor untuk amanah, jam tangannya dan juga sembako, uang tunai, juga Pak Jimmy yang sudah mengantarkan jala tebar seperti ini, sudah kita tanarkan semuanya. Terima kasih Sobat Survivor. Ay, mak, muka mak. Masih susah ya? Baik. Jadi terima kasih Sobat Survivor yang sudah menyimak konten kami. Semoga video-video kami selalu menginspirasi, terus semangat menginspirasi Asian Survivor.